Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, 2 hektar lahan kering di perbukitan Selebose, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat ludes terbakar. Kekeringan akibat kemarau panjang menyebabkan api cepat merambat hingga mendekati permukiman warga. Petugas pemadam kebakaran bersama warga terus berusaha memadamkan api yang membakar lahan kering hingga Selasa malam. Keringnya semak belukar dan pemohonan ditambah dengan tiupan angin membuat kebakaran terus meluas hingga mendekati ke permukiman warga. Selain pemadam kebakaran, warga juga dibantu Babinsa dan Babinkamtibnas. Namun 2 mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi belum cukup untuk mengatasi kebakaran karena lokasinya yang berada di perbukitan sehingga sulit memadamkan api. Kita juga tidak tahu ini karena apa? Langsungnya api juga kita lihat ini, jadi kita tidak tahu awal mulanya apa ini penyebabnya. Tapi ini ada juga sudah mau mendekat pemukiman ini. Sementara masyarakat ini sementara berupaya memadamkan. Ya, berupaya memadamkan di bawah ini. Sekitar berapa hektar ini, Pak? Ada sekitar 2 hektar ini. 2 kelompok remaja.